Selamat datang di channel Jawara 5. Pada uang kertas pecahan 10.000 tahun emisi 2016, terdapat gambar Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Biak, Papua pada 10 Oktober 1921 dan wafat pada 10 April 1979. Frans muda termasuk orang-orang Papua pertama yang mengibarkan merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua. Ketika Papua masih diduduki Belanda, Frans termasuk orang yang aktif dan mengalami jatuh bangun menegakkan eksistensi Republik Indonesia di Papua. Saat Belanda akan mendirikan negara Indonesia Timur, Frans Kaisiepo menentangnya, bahkan ia kemudian mengganti nama Netherlands New Genue dengan Irian yang merupakan singkatan dan ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Frans Kaisiepo bersama dengan rakyat Biak kemudian terus mengadakan perlawanan menentang Belanda di Irian. Ia pun kemudian diangkat menjadi gubernur pertama Irian. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak. Selain itu, namanya juga diabadikan di salah satu KRI, yaitu KRI Frans Kaisiepo.